Ilmuwan terus mencoba mencari tanda-tanda atau petunjuk hidup alien di planet selain bumi. Terbaru, ditemukan exoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya yang penuh lautan dan diduga bisa saja ada makhluk hidup di dalamnya. Namanya adalah planet Heiken. Planet ini sesuai dengan diselimuti oleh lautan dan kaya akan hidrogen. Temperaturnya pun tinggi dan karakteristiknya sangat berbeda dengan planet bumi atau lebih ekstrim. Namun demikian, ilmuwan University of Cambridge yang mempublikasikan penelitian di jurnal The Astrophysical Journal mengatakan secara teori, Heiken mungkin mendukung kehidupan dalam bentuk sederhana seperti mikroba, seperti halnya lautan di planet kita. Alien memang tidak mesti mirip manusia. Apapun kehidupan yang ditemukan di alam semesta bisa disebut alien. Sejauh ini pencarian terhadap planet yang dapat dihuni alien umumnya mengincar dunia yang semirip mungkin dengan bumi kondisinya. Wajar saja, bumi adalah satu-satunya tempat yang diketahui mendukung kehidupan. Heiken kerap diabaikan karena temperaturnya bisa mencapai 200 derajat Celcius dan bisa 10 kali lipat lebih besar dari bumi massanya. Dengan kata lain, peluang menemukan makhluk hidup tidak besar. Namun, karena lautannya luas, justru bisa saja ada kehidupan aliennya. Tentunya saat ini hipotesis ada alien di Heiken masih berupa teori. Namun, dengan banyaknya planet jenis Heiken dan semakin majunya teknologi, bukan tidak mungkin nantinya dapat dibuktikan ada kehidupan di sana. Seperti dikutip dari Popular Mechanics, astronom memakai cara yang disebut metode transit. Pada saat sebuah planet melintas antara bintangnya dengan bumi, maka akan timbul kedipan singkat pada sinar bintang. Kedipan itu yang diringkus oleh teleskop pemburu planet semacam Kepler Space Telescope, Hubble Space Telescope, dan Transiting Exoplanet Survey Satellite, ataupun observatorium yang ada di bumi. Bisa dikira-kira kemungkinan kandungan atmosfernya, susunan materi yang membentuknya sampai ada alien atau tidak. Hal itu memang bukan kemustahilan karena beberapa eksoplanet dicurigai dihuni oleh alien walaupun belum ada buktinya pasti. Misalnya planet K218b diduga punya air di atmosfer dan temperaturnya mungkin bersahabat sehingga dianggap mirip bumi.